Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah senantiasa bersemayam di hati orang beriman. Karena iman, maka setiap perbuatan sampai pada Allah. Iman itulah yang disebut amalan hati tertinggi. Cinta adalah contoh amalan hati. Ia tidak terlihat, tetapi mewujud dalam tindakan terbaik, seperti cinta orang tua kepada anaknya, ia mewujud berupa kasih sayang terbaik tanpa batas. Begitupun puasa, jika didasari iman, maka puasanya dilakukan dengan sepenuh hati, dilakukan dengan cara yang terbaik, menjadikan puasanya sampai pada Allah. Tanpa iman, puasanya tidak berbuah takwa, puasanya menjadi sia-sia, karena amal yang didasari iman melahirkan amal terbaik, ahsanu amala, yang diterima Allah. Iman inilah syarat penting agar puasa kita berbuah takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.